TNI Angkatan Udara, AU, akan membangun radar dan landasan udara di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Pangkoops Sutnas. Marsekal Madya M. Tony Harjono saat acara Coffee Morning, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Adapun radar itu difungsikan untuk memantau pergerakan pesawat yang melintas di langit IKN. Tony menambahkan, beberapa skuadron juga akan ditempatkan di IKN Nusantara. Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsekal Fajar Prasetyo menuturkan, pembangunan lanut baru itu akan menggeser dua skuadron VIP-VVIP, yakni skuadron 17 dan skuadron 45 ke wilayah IKN. Ia menuturkan, pergeseran dua skuadron ini bertujuan untuk menunjang kegiatan penerbangan kepala negara. Selain fasilitas khusus presiden dan wakil presiden, nantinya juga akan ada satuan pendukung lainnya di lanut baru tersebut. Nanti di pangkalan tersebut, akan juga dibangun untuk fasilitas yang mendukung kegiatan Bapak Presiden RI, kata Fajar. Sementara dalam konteks pertahanan, Fajar menjelaskan bahwa TNI AU juga akan membentuk pemandu sektor udara IKN Nusantara. Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Danis H. Sumadilaga mengatakan, Jalan Arteri Primer Ibu Kota Nusantara, atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur bisa jadi runway pesawat. Panjang jalan yang bisa dilintasi pesawat itu diperkirakan sekitar 1-2 km. Saat ini pihaknya masih mendesain dan memilih lokasi yang tepat. Oleh karena itu, Jalan Arteri Primer IKN didesain bebas kabel yang akan ditata melalui pelaksanaan pembangunan sarana jaringan utilitas. Beberapa negara lain juga memanfaatkan infrastruktur jalan lurus agar bisa didarati pesawat. Sehingga, IKN sebagai kawasan baru juga akan menerapkan ini.